Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Roti Kaya. Ibu mereka ditinggalkan karena perempuan itu laknatlah hidupnya, kata Ibu Samsul Yusof. Umum mengetahui pelakon Putri Saraliana telah pun memfailkan perceraian di Mahkamah Syariah. Namun bapa mentuanya Dato' Yusof Haslam berharap anak menantunya tidak bercerai. Terbaru perkongsian ibu kepada Samsul Yusof, yaitu Datin Fatimah Ismail, menjadi perhatian, meluahkan perasaan geram terhadap Ira Kazar yang disifatkan perampas kebahagiaan keluarga orang lain. Ayah mereka telah dirampas oleh perempuan yang kejam. Ibu mereka ditinggalkan karena perempuan itu laknatlah hidupnya, tulisnya. Terdahulu, Datin Fatimah mengatakan bahwa menantunya hanya Putri Sarah. Malah Datin Fatimah tidak reda dan tidak merestui perkawinan kedua anaknya itu. Dalam pada itu, Datin Fatimah turut meluahkan rasa terkilan kepada keluarga Kazar kerana tidak menghalang perkawinan Samsul, sebaliknya membantu anaknya.